Hai, ketemu lagi di channel Cantik Alami. Video kali ini kita akan share tentang 7 skincare wajah yang berminyak dan berjerawat. Pastiin kamu udah subscribe channel ini ya, dan juga share ke teman-temanmu biar kita makin semangat bikin konten tips seputar kecantikan. Yang pertama ada Agnes Foaming Wash. Untuk jenis kulit yang cenderung berjerawat dan sensitif, berfungsi untuk melawan bakteri penyebab jerawat, mengurangi peradangan kemerahan pada kulit wajah akibat jerawat, menghilangkan minyak berlebih dan kotoran yang dapat menyumbat pori-pori. Cara pakainya adalah, keluarkan Agnes Foaming Wash cukupnya pada telapak tangan, usapkan secara merata ke seluruh wajah, bilas hingga bersih. Yang kedua ada The Body Shop Tea Tree Oil. Mampu memberikan hasil yang efektif bagi kulit berjerawat, mampu melawan jerawat dan membuat kulit bebas dari minyak berlebih dengan mengandung 15 konsentrat tea tree oil dengan antibakterial sehingga membuat tetap aman, sehat, dan kenyal di wajah. Cara penggunaannya adalah, untuk jerawat pada wajah, gunakan langsung pada bagian yang berjerawat dengan menggunakan cotton bud atau kain wol bersih. Bisa juga dengan menggunakan ujung jari dan tutul secara perlahan. Yang ketiga ada COSRX Centella Blemish Cream. Krim dengan bahan dasar Centella Asiatica Leaf Water ini khusus untuk area berjerawat. Dapat meredakan iritasi, memudarkan luka jerawat, mengontrol produksi minyak, membersihkan pori-pori, dan menciptakan lapisan pelindung sehingga mencegah infeksi lanjutan pada jerawat. Cara penggunaannya adalah setelah penggunaan pelembab, aplikasikan pada area-area berjerawat dan luka jerawat. Yang keempat ada Pond's Acne Solution Anti-Acne Facial Foam. Dapat menargetkan bakteri penyebab jerawat langsung ke sumbernya. Terbukti klinis dapat mengurangi jerawat dalam 3 hari. Mengandung aktif Timothy Essence yang sudah dipatenkan oleh Pond's Institute dan teknologi Lock and Clear yang dapat mengurangi bakteri penyebab jerawat. Yang kelima ada Wardah Acne Derm Acne Spot Treatment Gel. Mampu meringankan dan menyegarkan kulit serta memiliki tekstur yang ringan. Produk ini mampu menyerap minyak berlebih dan menyembuhkan jerawat secara instan. Cara pakainya, bersihkan wajah terlebih dahulu, setelah itu oleskan gel ini pada wajah yang berjerawat. Yang keenam ada Avos Skin Refining Toner. Toner eksfoliasi dari Avoskin dengan kandungan 5% AHA, 1% PHA, dan 2% PHA ditambah dengan kandungan alami lainnya untuk memaksimalkan proses eksfoliasi kulit. Cocok untuk semua jenis kulit dan aman untuk kulit berjerawat serta tidak membuat kulit kering. Cara pakainya, bersihkan wajah, tuang secukupnya pada kapas atau telapak tangan, lalu usap dari area tengah wajah ke arah luar dengan gerakan ke atas dan biarkan menyerap. Hindari area mata dan tidak perlu dibilas. Yang ketujuh ada LC Skin Deep Cleansing for Oily Skin. Bekerja secara lembut membersihkan kulit wajah dari kotoran, minyak berlebih, dan sisa make up. Mengandung moisturizer yang dapat menjaga kelembapan alami kulit dan bahan aktif AHA membantu mengeksfoliasi kulit sehingga menjadikan kulit lebih lembut. Pada pakainya, tuangkan secukupnya di atas telapak tangan, oleskan dengan cara melingkar melawan arah jarum jam hingga merata kurang lebih 1-2 menit. Setelah itu dibersihkan dengan spons basah atau cuci dengan air bersih. Penggunaan deep cleansing ini dianjurkan maksimal 1 kali sehari ya. Itu tadi cara-cara alami yang bisa kami informasikan. Pastikan kamu subscribe channel ini ya dan share ke teman-teman kamu. Sampai ketemu di tips selanjutnya ya.